بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Nah, dapat kita bertemu lagi secara dalam talian untuk kursus Bahasa Arab 2 ELA 4322. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang kaedah bagaimana untuk berbual ataupun berborak di dalam Bahasa Arab. Bistikhdam al-kalimah al-munasibah muta'alliqah anil mawdu'. Menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk. Jadi di permulaan, untuk permulaan konstrak perbualan ini, saya akan memulakan dengan tajuk bidayatul hiwar, iaitu permulaan-permulaan perbualan, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil berbasi-basi. Maknanya bagaimana kita hendak memulakan perbualan dan kaedah-kaedah ataupun ayat-ayat yang digunakan di dalam bidayatul hiwar ni, permulaan perbualan ini, tidaklah mempunyai tajuk, tetapi dia boleh digunakan untuk setiap masa, untuk setiap tempat, dan juga boleh digunakan untuk semua lapisan masyarakat, ya. Jadi untuk permulaan bagi bidayatul hiwar, saya akan tunjukkan kepada kamu slide . Okey. Okey. Jadi untuk sebelum kita memulakan perbualan, kita perlu memulakan perbualan dengan kalimah-kalimah yang sesuai, dan kalimah-kalimah yang sesuai ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada seseorang. Sama ada dia lebih tua daripada kita, ataupun dia lebih muda daripada kita, ataupun pangkat dia lebih tinggi daripada kita, ataupun rendah daripada kita, itu bukanlah menjadi isu. Yang penting ialah kita menunjukkan ataupun kita mengucapkan sesuatu yang elok dan yang baik. Jadi, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, nastakhdim al-kalimah li bidayatil haywar, untuk memulakan perbualan, nabda' bil kalimah assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bilang sama-sama dengan saya. Assalamu alaikum. Yang bermaksud selamat sejahtera ke atas kamu. Jadi untuk makluman kamu semua, assalamu alaikum, lafaz assalamu alaikum ini merujuk kepada doa, iaitu mendoakan kesejahteraan kepada orang yang kamu nak berbual tersebut. Assalamualaikum. Ini selamat sejahtera ke atas kamu. Jadi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau boleh ke saya bagi assalamualaika? Itu penggunaan dhamir muttasil hak milik. Alaikum, alaika, alaiki itu terpulang kepada penggunaan kamu. Tapi yang sesuai, yang selalu kita gunakan, ma'ruf, mana kita selalu gunakan, walaupun perkataan ini biasa kita gunakan, tapi maksudnya mungkin ada yang tak tahu. Jadi ini lafaz assalamualaikum ini merujuk kepada doa. Ini doa kepada seseorang, ini orang yang kamu nak berbual tersebut. Assalamualaikum. Jadi apabila kamu mengucapkan salam kepada orang tersebut, maka jawapan dia, Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Maknanya, dan ke atas kamu kesejahteraan. Maknanya, orang tu tadi dia akan balas, dia mendoakan kamu juga. Waalaikumussalam. Begitu juga kalau orang lain yang memulakan perbualan tersebut, dia yang mengucapkan salam kepada kamu. Assalamualaikum ya Safwan. Jadi, saya akan menjawab, Waalaikumsalam, dan saya mendoakan dia kembali, mendoakan
kesejahteraan dia. Jadi ini permulaan yang baik. Kita ulang balik. Assalamualaikum. Jawab dia, Waalaikumsalam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada yang bagi salam panjang-panjang tu. Maka ada hadis ya. Jawablah salam ni, jawab salam ni adalah memberi salam adalah sunat, menjawab salam adalah adalah wajib. Menjawab salam adalah wajib. Dan lafaz salam ni ada yang pendek. Assalamualaikum. Assalamualaikum, jawab dia Waalaikumsalam. Ini lafaz yang pendek. Manakala kalau panjang, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jawab dia, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang lagi panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kamu kena jawab penuh juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya, Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Wabarakatuh dan keberkatannya. Maknanya, itu kita mendoakan keselamatan, kerahmatan dan juga keberkatan hidup seseorang. Maka jawab dia pun kena sama juga, setara. Okey, ini permulaan yang baik. Dan ada juga soalan, Ustaz, macam mana kalau orang itu bukan Islam? Maka kalau orang itu bukan Islam, yakni non-Muslim, maka haram kita mengucapkan salam. Cukup kita sekadar, apa khabar? Cukup sekadar kita bertanya perkara-perkara yang lain, atau hello ko, itu terpulang pada cara kamu. Okey, kita ini frasa yang pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, kita mulakan kepada frasa yang kedua. Mungkin ada yang pernah dengar ni, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Okey. Maknanya selamat datang. Selamat. Kita nak mengucapkan seorang contohnya, kalau ada tetamu-tetamu yang datang daripada luar, datang ke college, datang ke KV, kamu berjumpa di pejabat contohnya. Maka kita mulakan, Assalamualaikum. Maka dia akan jawab, Waalaikumsalam. Dan kamu akan kata, ahlan wa sahlan. Yang bermaksud, selamat datang. Dan jawab kepada ahlan wa sahlan, jawab dia, ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bika. Jadi, untuk perkataan ahlan bika, ada dua perkataan, ahlan dan bika. Untuk perkataan bika, kamu kena pastikan. Kalau dia lelaki, orang yang kamu ucapkan selamat datang tadi, kalau kamu seorang lelaki, maka dia kena jawab ahlan bika. Tapi kalau kamu seorang perempuan, maka dia akan jawab ahlan biki. Kita pernah belajar kan? Anta anti kan? Qala muka, qala muki kan? Kita buka, kita buki. Kalau kamu masih ingat lagi, penggunaan domer mutasil dalam hak milik. Jadi penggunaan ni ahlan bika untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, ahlan biki. Yang bermaksud gembira bersama kamu. Gembira bersama kamu. Maknanya kamu mengucapkan selamat datang kepada mereka dan mereka pun gembira untuk bersama dengan kamu. Jadi itu frasa yang kedua, mengucapkan selamat datang. Kita dah ada dua frasa dah. Kamu boleh dah memulakan perbualan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ataupun ahlan biki. Ataupun nak buat ahlan bik. Kita matikan huruf yang terakhir. Ahlan bik. Laki ataupun perempuan sama saja. Ahlan bik. Okey. Ini frasa yang kedua. Kita masuk kepada frasa yang ketiga. Kita masuk kepada frasa yang ketiga. Selamat pagi. Sabahal khair. Sabahal khair. Sabahal khair. Kalau kita memberikan makna secara kalimah, kalimah bil kalimah, sabah ini maksud dia pagi, al khair ni maksud dia kebaikan, pagi yang baik, yang macam itulah. Tapi maknanya dalam penggunaan awam, maknanya kita nak mengucapkan selamat pagi. Contohnya macam kelas saya pukul 8, kelas pemprosesan makanan dan juga kelas mekanisi agro bermula pukul 8 pagi. Jadi kita pun, saya pun masuk kelas, Assalamualaikum, kamu punya Waalaikumsalam. Kemudian ahlan wa sahlan, kamu pun jawab. Maknanya kamu mengucapkan selamat datang kepada saya. Saya pun kata ahlan bikum. Maknanya kamu ramai semua. Ahlan bikum. Dan kemudian saya pun mengucapkan sabahal khair.
Sabahal khair, yang bermaksud selamat, selamat pagi. Jadi macam mana nak jawab ucapan selamat pagi ini? Maka untuk menjawab ucapan selamat pagi ini, jawapannya sabahan nur, sabahan nur, sabahan nur, yang bermaksud kalimah bil kalimah. Kita tengok perkataan demi perkataan, maknanya sabah ini maksud dia pagi, dan nur ni maksud dia cahaya, pagi yang cahaya. Nampak cantik ayat bahasa Arab ni. Jadi dari segi konteks penggunaan dia, memanglah maknanya selamat pagi. Tapi kalau kita tengok lebih mendalam, cantik. Kalau kita tengok sabah al khair, pagi yang baik, maknanya kamu mengucapkan, kamu doakan pagi orang yang kamu ucap ni dengan kebaikan, maka orang tu pun membalas pagi yang bercahaya. Dia pun mendoakan sebagai kehidupan kita bermula dengan cahaya. Itu dia punya frasa yang ketiga, bagaimana kita nak mengucapkan selamat selamat pagi. Dimulakan dengan sabahal khair, sabahal khair, dan kemudian sabahan nur, jawab jawab kepada sabahal khair tadi. Kita dah ada pun tiga frasa. Maknanya kalau dalam peperiksaan, kalau kamu gunakan ni dah dapat, kalau ada 10 markah, kalau kamu tulis 6 baris dah terlebih 12 markah. So ini perkataan-perkataan ni bolehlah kamu hafal, boleh kamu hafal, ataupun kamu saja-saja cakap di rumah. Kalaupun kata mak dan ayah kamu tak faham, ataupun adik-beradik kamu tak faham, kamu boleh ajar. Jadikan dia sebagai sebagai rutin harian kamu. Sebab apa? Bak kata pepatah, bahasa Arab ini adalah bahasa ahli syurga. Maknanya kalau kita cuba untuk bercakap bahasa Arab, maka sebenarnya kita berusaha untuk menempatkan diri kita di dalam di dalam syurga, sebaik-baik tempat di akhirat nanti. Okey. Ini frasa yang ketiga. Assalamualaikum, frasa yang pertama. Jawabnya waalaikumussalam. Ahlan wa sahlan. Jawabnya ahlan bik. Selamat datang. Ucapkan selamat datang. Dan kita ucapkan selamat bagi sabahal khair, sabahan nur. Okey. Kita pergi pula kepada frasa yang keempat. Kita pergi kepada frasa yang keempat. Masa'al khair. Sama sama punya, cuma tukar perkataan awal sahaja. Masa'a. Jadi kalau kamu kamu rujuk kepada nota saya, iaitu yang zorof zaman, yang menunjukkan waktu, atau menunjukkan masa, zorof zaman, maka kamu akan jumpa perkataan masa' dan juga sabah. Masa' ni maksud dia petang. Petang. Jadi seperti juga mengucapkan selamat pagi tadi. Seperti mengucapkan selamat pagi tadi. Maknanya, kamu mengatakan petang yang baik. Walaupun dalam konteks penggunaannya, maknanya selamat petang. Tapi kalau kita terjemahkan kalimah bil kalimah, maksudnya petang yang baik. Maknanya kamu mengucapkan petang tersebut untuk orang yang kamu ucapkan tadi, supaya berada dalam keadaan baik. Kamu mendoakan petang dia supaya berada dalam keadaan baik. Dan jawab kepada masa al-khair, jawab dia ialah masa an-nur, sama macam sabah al-khair tadi, sama macam selamat pagi tadi. Cuma beza dia, yang tadi pagi, yang ni petang. Maknanya kalau saya mulakan kelas pukul 8, tak bolehlah saya kata masa al-khair. Kalau saya mulakan kelas pagi, contohnya kelas Mekah dan kelas Mekah pukul 8 pagi kan, tidak bolehlah saya gunakan perkataan masa al-khair. Saya guna-guna sabah al-khair. Tapi kalau kelas tanaman, contohnya pukul 2.30 hingga pukul 3.30, maka saya boleh gunakan perkataan ni, masa al-khair, dan jawab dia masa an-nur, petang yang bercahaya. Petang yang bercahaya. Kita ulang frasa yang keempat ni. Masa al-khair, masa an-nur, masa al-khair, masa an-nur. Itu adalah frasa yang keempat, mengucapkan selamat, selamat petang. Jadi selamat petang ni limit dia sampai malam lah. Sampai malam. Ada yang mengatakan sampai sebelum tidur, itu terpulang lah. Itu penggunaan. Macam mana, contohnya kalau bermula pukul 8 kelas, saya boleh masih mengatakan masa al-khair lagi dalam waktu petang. Okey. Itu frasa yang keempat. Masa al-khair, pagi yang baik ataupun selamat petang yang baik ataupun selamat petang. Masa an-nur, petang yang bercahaya. Maksudnya selamat selamat petang. Okey. Kita teruskan lagi dengan frasa yang kelima. Kita teruskan lagi dengan frasa yang kelima. Ini cantik ayat dia.
Kita saya dah letak pun makna atas tu, apa khabar, eh? Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ha, eh? Dalam kaifa haluka ini terdapat dua yang pernah kamu gunakan sebelum ni. Dua perkara yang saya dah pun sentuh sebelum ni, dan dua ini terdapat dalam dalam frasa yang kelima ni. Jadi penggunaan kaifa, eh, di mana kita dah pun menyentuh tentang adawat al-istifham, yakni kata kata tanya, eh, nak bertanya perihal keadaan, betul? Jadi, kita menggunakan perkataan kaifa. Kaifa haluka? Kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu, eh? Kaifa bagaimana, hal, hal mana keadaan ka kamu, eh? Ka ni pun kita pun dah sentuh, eh, sama juga macam ahlan bika tadi. Maknanya kita merujuk kepada dhamir muttasil, mana kata ganti nama yang bersambung, dan di bawah hak ni, hak milik haluka ni, kamu dah tahu dah merujuk kepada apa? Merujuk kepada lelaki. Mana orang yang kamu tanya tadi adalah lelaki, maka kamu pun akan gunakan kaifa haluka. Dan kalau orang yang kamu tanya tadi, kabar dia tadi adalah perempuan, maka kaifa haluki. Ha, contohnya, saya masuk dalam kelas, maka saya tanya kepada seorang pelajar lelaki, kaifa haluka? Manakala untuk pelajar perempuan, kaifa haluki? Ustaz, macam mana nak tanya kalau sama ramai-ramai? Kaifa halukum? Ha, kaifa halukum? Ha, ingat, assalamualaikum. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Maksudnya, apa khabar kamu semua? Kalau ni kaifa haluka, apa khabar kamu? Apa khabar kamu seorang lelaki? Apa khabar kaifa haluki? Apa khabar kamu seorang perempuan? Maka macam mana nak jawab, Ustaz, apabila orang tanya khabar kita dalam bahasa Arab? Maka jawab dia ini, alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah, ana bikhair. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ana, saya, bikhair, dalam keadaan baik. Bi dengan khair, baik. Sama juga masa'al khair dengan sabal khair. Maknanya, dalam bahasa Arab ni semua mendoakan, eh? Alhamdulillah, ana, ana bikhair. Maknanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kita dalam keadaan keadaan yang yang baik. Walaupun, eh, ada pendapat yang mengatakan, Ustaz, kalau kita sihat, kalau kalau kita demam ataupun, kalau kita demam pun kita mengatakan alhamdulillah ana bikhair, dengan harapan Allah Ta'ala menyembuhkan demam kita. Ha, itu pula kata orang, kata orang-orang alim lah, eh. Maksudnya, walaupun kita ditimpa ujian, tapi tetap juga kita mengucapkan syukur. Sebab apa? Sakit ini ataupun demam ke batuk ini apa, menghilangkan dosa-dosa dan juga menaikkan menaikkan darjat. Syukur pada Allah Ta'ala. Eh, dengan sakit ini dosa kita terhapus, darjat kita pun naik. Maka kita ulang perasaan ni, kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah, ana bikhair. Ustaz, macam mana kaifa halukum? Tanya kamu semua, kaifa halukum? Bagaimana keadaan kamu semua? Apa khabar kamu semua? Maka semua rasanya tahu jawapannya. Kita tukar sahaja kata nama ana tadi kepada kami, nahnu. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, nahnu bikhair. Segala puji bagi Allah, kami dalam keadaan baik. Kami dalam keadaan baik. Okey. Kita teruskan kepada frasa yang seterusnya. Nah, ini nak berkenalan, eh, nak berkenalan. Dan dalam frasa ni, kamu akan perasan kita gunakan dua perkara, eh, yang telah kita sentuh sebelum ni, iaitu adawat al-istifham, kata tanya, betul, ingat lagi kan? Dan kemudian dhamir muttasil hak, hak milik, ka, betul, ma dengan ka. Masmuka, masmuka, apa maksud dia? Apa nama kamu, nak bertanya, eh? Contohnya berkenan kat seorang, masmuka, ataupun contohnya nak bertanya kepada kawan baru, baru daftar SVM 1, kan? Masmuka, ataupun mungkin kamu nanti dah masuk SIAS ke, masuk UCAM ke,
masuk UPM kau, masuk UTSM kau tak kisahlah, tapi boleh kamu gunakan mas muka. Maksud dia apa nama kamu. Jadi rasanya tak perlulah saya katakan, saya terangkan lagi kenapa gunakan. Kamu semua dah tahu sama macam yang atas-atas sebelum ni. Ka ni merujuk kepada lelaki. Orang yang kamu nak tanya tu adalah lelaki. Kalau perempuan, semua arif, semua handal-handal, masmuki. Okay. Boleh tak masmukum? Masmukum ni macam pelik. Apa nama kamu semua? Adalah. Kita tanya nama ni seorang. Sebab apa dalam kumpulan ni nama masing-masing berlainan. Jadi macam mana jawab Ustaz? Ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Apa makna ismi Ahmad? Maksudnya nama saya Ahmad. Kalau nama kamu Fazrul, ismi Fazrul. Kalau nama kamu Ayu, ismi Ayu. Kalau nama kamu Muazzam, ismi Muazzam. Ustaz, nak nama penuh ke? Terpulang nama penuh ke? Nama kosong ke? Nama samaran ke? Ismi Datuk Bandar Seremban. Contoh dia. Tidak ada. Tidak ada masalah. Penting penggunaan ismi. Ingat tak? Dhamir muttasil menunjukkan hak milik saya. Nama saya Ahmad. Ismi Ahmad. Okey. Nama saya Ahmad. Ismi Fatimah. Contohnya. Okey. Ini frasa bertanyakan nama. Untuk macam mana kita nak tanya nama. Okey. Kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi. Untuk frasa yang seterusnya. Nak bertanya siapa kamu? Man anta. Contohnya. Kamu jumpa orang, tak tahu dia kerja apa, dia ni siapa ke. Man anta. So, kita gunakan kata tanya lagi. Man. Ada wad al-sifam dan kemudian kita gunakan dhamir. Anta. Betul? Anta. Man anta. Siapa kamu? Man anta. Jadi kalau perempuan, man anti. Siapa kamu? Kalau orang yang kamu nak tanya itu perempuan. Maka jawab dia, ana tilmidun. Ana tilmidun. Saya pelajar lelaki. Saya pelajar lelaki. Ana tilmizun. Contoh dia. Contoh. Contoh. Kalau kata orang tanya saya, man anta? Ana muallimun. Ana muallimun. Masmuka? Ismi Safwan. Man anta? Ana muallimun. Ataupun ana muhadirun. Saya pun pensyarah lelaki. Ataupun anak, contoh, anak talibun, saya pelajar lelaki. Nampak? Itu penggunaan. Bagaimana kita nak berbual dengan orang. Okey. Kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi dengan frasa yang seterusnya. Okey. Saya pelajar lelaki. Okey. Man anti? Ko? Macam saya dah terangkan tadi. Ana tilmizatun. Nampak? Beza pada ta marbutoh. Kalau semua puasan, beza pada ta marbutoh. Ta marbutoh. Okey. Terus sekali lagi. Syukran jazilan. Terima kasih. Syukran jazilan. Terima kasih. Jadi, nak jawab apa? Afwan. Mudah tu. Afwan. Ucapkan terima kasih. Syukuran. Ataupun, sebab saya tak apal panjang-panjang. Payah nak apal apa-apa. Tak payah nak apal panjang-panjang. Cukup. Syukuran. Syukuran. Maksudnya apa? Terima kasih. Syukuran. Jazilan ni maknanya terima kasih. Terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih sangat-sangat. Dan kita jawab sama afwan. Afwan. Okey. Dah ucap terima kasih. Ilal liqa. Maka kita nak berpisah dah dengan kawan kita tu. Nak berpisah dah dengan kawan kita tu. Maka bila kita nak berpisah, maka salah seorang akan jawab, akan menyatakan ilal liqa. Ilal liqa yang membawa maksud sehingga berjumpa lagi ilal liqa. Maka jawab dia apa Ustaz? Maka jawab dia ma'assalama. Ma'a
Salama. Maknanya bersama kesejahteraan. Maksud dia frasa ini, ila liqa' ma'as salama, maknanya kamu mendoakan diri kamu dan juga orang yang kamu berbual tadi sehinggalah dapat berjumpa lagi sekali dalam keadaan kesejahteraan, dalam keadaan keselamatan, dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dia. Itu jadi maknanya frasa-frasa yang kita gunakan dalam perbualan bahasa Arab ni banyak banyak yang merujuk kepada doa Contoh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Ila liqa ma'as salama. Maknanya sehinggalah berjumpa lagi. Contohnya kita berjumpa last itu hari sebelum PKP, betul? Jadi maknanya ila liqa, maknanya saya kata ma'as salama, kamu pun jawab ma'as salama. Maknanya sehinggalah kita berjumpa lagi, mungkin kita ni dah habis kuliah, mungkin kita berjumpa tahun depan masa kamu OJT ke, maka selagilah kita tak berjumpa lagi, maknanya selagi itulah Allah Ta'ala akan pelihara kita, dudukkan kita di bawah kesejahteraan dan keselamatan. Itu maksudnya. Okey. Dan kemudian, ini frasa yang kalau kita dalam bahasa Inggeris, kita sebut good night. Good night ni maknanya, kalau ikutkan penggunaan good night, merujuk kepada kita tak jumpa lagi orang tu dah. Orang tu nak tidur dah. Kita jumpa pagi besok. Itu sebab kalau contoh, kalau kita jumpa, kalau kita nak bagi ucapan pada waktu pukul 8 malam, kita gunakan selamat petang. Ataupun good evening. Tapi, dia nak good night, dalam bahasa Arab pun ada good night. Kita tengok sama-sama. Cantik. Cantik ayat dia. Tusbihu alal khairi. Tusbihu alal khairi. Tusbihu alal khairi. Apa maksud dia? Sehingga subuh. Tusbihu. Dalam keadaan alal khairi. Atas keadaan ataupun dalam keadaan yang baik. Maknanya sehingga subuh besok, kamu mendoakan orang yang kamu ucapkan ni dalam keadaan baik. Walaupun penggunaan dia merujuk kepada selamat malam. Selamat malam. Ini dia punya makna asas dia. Tetapi kalau kamu melihat kepada makna kalimah, bil kalimah, maknanya sehingga subuh dalam keadaan baik. Maknanya kamu mendoakan orang yang kamu ucapkan tu berada dalam keadaan baik sehinggalah subuh besok. Dan apa jawab dia? Tusbihu alal khairi. Maka jawab dia, wa anta min ahli. Wa anta min ahli. Dan kalau perempuan, wa anti min ahli. Wa anti min ahli. Min ahliha. Maksud dia apa? Kamu juga begitu. Maknanya kamu ucapkan orang tu tadi, semoga kamu sampai subuh, kamu dalam keadaan baik. Orang tu jawab, kamu juga begitu. Maknanya kita, orang tu pun doakan kita sehingga subuh dalam keadaan baik. Cantik bahasa Arab, bahasa syurga ni. Okey. Jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu perkataan frasa-frasa yang kamu nak gunakan. Jadi kita tengok sekali lagi lah. Kita tengok sekali lagi secara ringkas, secara kita panggil apa? Secara berterusan penggunaan dia, tanya macam mana, jawab macam mana, mana dia kamu boleh rujuk pada yang atas tu penggunaan dia. Okey, kita sama-sama tengok daripada mula. Kita nak mulakan perbualan dengan orang. Ini perbualan yang tidak ada tajuk, yang tidak ada tajuk, perbualan yang kita katakan memang kita nak berbual, nak berbasi-basi. Okey. Kita mulakan daripada awal. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kamu kena kamu kena jawab sama, setara. Kalau dia bagi salam pendek, jawab pendek. Kalau bagi salam sederhana, jawab sederhana. Kalau bagi salam panjang, wajib jawab dengan panjang. Okey,
Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Maka jawab kita, ahlan bika. Ahlan biki. Ataupun ahlan bik. Gembira bersama, bersama kamu. Sabah al-khair. Kalau kamu jumpa waktu pagi, maka kamu gunakan frasa ni. Sabah al-khair. Sabahan nur jawabnya. Sabah al-khair. Sabahan nur jawabnya. Tapi kalau kamu jumpa waktu petang, masa al-khair. Masa al-khair. Jawabnya masa an-nur. Masa an-nur. Okey. Nak bertanya kabar. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Ataupun au kaifa haluki? Kaifa haluka? Atau kaifa haluki? Faham kan penggunaan ka dan ki? Dan apa jawab dia? Alhamdulillah ana bikhair. Ustaz, kalau saya nak jawab alhamdulillah je, terpulang. Boleh juga alhamdulillah. Tapi yang cantik, alhamdulillah ana bikhair. Segala puji bagi Allah, saya dalam keadaan baik. Masmuka, apa nama kamu? Masmuki, apa nama kamu? Ismi Safwan, contohnya. Ismi Ahmad. Ismi Syahmi, contohnya. Ismi Susu, contohnya. Okey, manakala? Man anta? Jawab dia, ana tilmidun. Man anta? Ana muallimun. Man anta? Ana muhandisun. Man anta? Ana tajirun. Contohnya. Man anti? Ana muallimatun. Ana tilmidatun. Man anti? Ana tajiratun. Man anti? Ana muhadiratun. Man anti? Ana muallimatun. Okey, syukran. Syukran jazilan. Ataupun syukran. Jawapan dia, afwan. Sama-sama. Ila liqa, sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah. Bersama kesejahteraan. Ila liqa, sehingga berjumpa lagi. Mana bersama kesejahteraan. Tusbihu alal khairi. Selamat malam. Jawab dia, wa anta min ahli, wa anti min ahliha. Itulah untuk pertemuan kita pada kali ini. Jadi insyaallah untuk pertemuan ini kerja dia mudah sahaja, mudah sahaja. Saya minta kamu rakam satu video, kamu berbual seorang-seorang. Ustaz, mana ada orang berbual seorang-seorang? Yalah, memang tak ada. Tapi nak buat macam mana? Ini kerja. Kamu kena ada respon kepada apa yang kita telah belajar. Jadi maknanya bila kita respon ni, bila kita buat ni, duduklah dalam bilik. Janganlah kau berlakon kat luar pula. Berlakon kat luar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana tilmizun. Kau buat depan rumah. Jangan kau pun tengok. Kesian budak ni. Lagi di jemaat. Sudah lekut budak ni. Okay. So saya minta. Buatlah dalam bilik. Kamu cuba lafazkan. Lagi elok kamu hafal. Lagi elok kamu hafal. Jadi hantar video tersebut melalui WhatsApp. Tengok satu-satu dulu. Tengok video ni satu-satu. Tengok. Dan pasti. Dan kemudian. Kamu lakukan. Lakukan. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Jadi saya rasa untuk perbualan ni saya harap kamu mula hafal adawat istifham dan kemudian pola ayat yang 25 tu kamu kena hafal. Pola apa kita akan bina perbualan berdasarkan pola ayat. Okey. Jadi sampai sini dulu. Sampai sini dulu kita punya pertemuan. InsyaAllah jumpa di lain kali. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.